Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari PDI Perjuangan menjadi sorotan setelah muncul dalam tayangan azan maghrib di stasiun TV RCTI. Dalam video berdurasi 28 detik yang menjadi viral di media sosial, Ganjar terlihat mengenakan baju koko putih, sarung batik hitam, dan kopiah hitam. Dia terlihat bertegur sapa dengan beberapa orang sebelum masuk ke sebuah masjid. Selanjutnya, Ganjar Pranowo terlihat melakukan wudu dan berdiri di barisan depan untuk sholat. Kehadiran Ganjar dalam tayangan azan maghrib ini memicu beragam komentar dari netizen. Beberapa warganet mempertanyakan mengapa Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan sholat maghrib tersebut. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa hal tersebut tidak etis dan dianggap sebagai upaya untuk membangun citra politik menjelang pemilu 2024. Komisi Penyiaran Indonesia mengatakan mereka sedang melakukan kajian terhadap peristiwa ini. Mereka juga meminta klarifikasi dari lembaga penyiaran yang menayangkan tayangan tersebut.